Ternyata masih banyak player roamer yang bingung sama tugas-tugas roamer, rotasi roamer itu gimana, siapa yang sebenarnya harus dijaga sama roamer, dan masih banyak lagi. So, hari ini gue bakalan jelasin ke kalian hal-hal penting yang harus kalian ketahui sebelum kalian itu jadi roamer, supaya minimal kalian waktu main roamer itu nggak bingung, guys. Oke, kita mulai. Let's go! Buat main roamer, pertama tentunya kita itu harus tentuin dulu hero roamer apa yang mau kita pakai. Buat milih roamer yang tepat, idealnya sebenarnya kita itu harus tahu dulu tim kita itu bakal diisi sama hero apa aja. Aspek penting yang harus diperhatiin waktu nentuin roamer yang mau kita pakai itu ada 3, crowd control, inisiator, sama badan. Ketiga aspek ini bakalan nentuin banget kalian itu boleh pakai roamer support non-tank atau wajib ngambil roamer tank. Karena sekarang lumayan meta kan roamer yang nggak tank, tapi ya harus hati-hati. Kita lihat dari aspek yang pertama, crowd control. Tentunya bisa kalian lihat dari mid laner apa yang ada di tim kita. Kalau mid laner kita itu tipe hero yang CC-nya maksimal ada di efek slow doang, kayak Lilia, Kimi, atau Lunox dan hero-hero sejenisnya, berarti di sini tuh kita kekurangan yang namanya CC. Dengan kata lain, kita di sini wajib ngambil hero-hero yang punya skill CC bagus. Biasanya kalau ngomongin roamer, tank bakalan lebih punya banyak skill CC daripada support. Artinya, di sini kita bakalan lebih baik buat ngambil tank. Tapi kalau di tim kalian itu ada instan CC kayak Eudora atau CC area kayak Luoyi dan lain-lain, berarti tim kita kayaknya udah punya CC yang cukup. Dengan kondisi kayak begini, berarti kalian tuh bakalan punya kebebasan lebih buat ngambil roamer CC atau roamer non CC. Artinya mau pakai roamer tank boleh, mau pakai roamer support juga boleh. Nah, ini baru ngelihat dari CC-nya ya. Kalau di filter pertama ini udah aman, berarti selanjutnya kita harus lihat aspek yang kedua sama yang ketiga. Inisiatornya ada apa enggak dan badannya itu ada atau enggak. Inisiator tentunya hero-hero yang bisa ngebuka war duluan, sedangkan buat badan di sini tuh maksudnya hero-hero tebal yang bisa ngebadanin tim itu ada atau enggak. Biasanya buat kedua aspek ini tuh akan agak nyambung, guys. Dan buat bagian ini, gue saranin kalian lihat dari jungler dan XP laner yang dipakai di tim kalian. Kalian hanya boleh ngambil roamer dengan role non-tank, alias hero-hero tipis kayak support atau mungkin Natalia Rom dan Selena Rom. Kalau yang pertama, jungler kalian itu hero-hero yang punya HP tebel kayak Balmon tank, Akai, Pakuito tank, dan hero-hero sejenis, atau XP laner kalian itu diisi sama hero-hero yang tebel dan bisa nginisiasi war kayak Lapu-Lapu, Yuzhong, Hilda, Gatot, dan sejenisnya. Tapi kalau di tim kalian itu junglernya assassin, terus XP lanernya itu hero-hero tipis kayak Yin, Julian, atau Dairot, mau kalian itu main roamer support atau assassin sejago apapun, kalian tetap wajib ngambil roamer tank. Karena roamer support kalian gak akan terlalu bisa dimanfaatin waktu match itu udah berjalan panjang, terutama waktu ada war gede di late game nanti. Jadi aspek pemilihan ini bener-bener hal yang penting sebelum kalian main hero roamer. Kalau pemilihan hero-nya aja udah salah, kemungkinan match kalian bakalan jelek banget, dan ya jadi kapok deh main roamer. Nah, itu baru dari segi pemilihan hero aja. Jadi ingat, roamer harus ditentuin dari komposisi tim lain. Terus, kalau tim kita itu nggak mau request gimana? Biasanya solo suka gitu kan? Berarti kalau memang kalian itu bakal ngisi posisi roamer, ambil aja roamer yang aman dengan role tank. Itu udah pasti nggak ada masalah, guys. Nah, kalau nentuin hero-nya udah, berarti kita masuk ke in-game-nya dong. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya, bisa langsung gas aja ke Chess Diamond Store, karena ya udah tau lah ya. Nah, di dalam game, pertanyaan berikutnya tentunya bakalan muncul. Mendingan jagain jungler, gold lane yang tipis dan sering mati, atau XP laner yang kita tahu di situ bakalan muncul turtle dan bakalan terjadi war gede di menit-menit turtle itu muncul. Nah, ini yang biasanya bikin para roamer itu galau, bingung nih mau kemana. Nah, kita jawab dari yang pertama dulu. Jungler tuh perlu dijagain apa enggak sih sama roamer? Kalau buat gua, idealnya roamer itu pertama-tama tentunya harus jagain jungler dulu, minimal sampai jungler itu dapetin buff ungu atau buff orange-nya. Karena nggak ada yang bisa ngejamin jungler itu bakalan aman di awal match. Dan kalau kondisi tidak aman, itu tuh bakalan bikin match jadi berat seberat-beratnya, guys, kesana-sananya nanti. Simpelnya yang paling pertama itu, kalian lihat dulu lawan roamer kalian itu siapa. Kalau roamer lawan itu Franco, berarti tugas pertama kita sebagai roamer itu adalah cari lokasi Franco itu ada di mana. Biasanya sih, Franco itu bakalan ngincer buff ungu. Jadi kalau jungler kita start di buff oranye, bisa jauh lebih aman. Tapi kalau jungler kita itu hero yang memang butuh buff ungu atau memang terbiasa ngambil buff ungu, tugas roamer yang pertama itu tentunya ya tadi, nyari dan tebak-tebak posisi Franco itu ada di mana sih. Bisa ada di sini, atau mungkin di sebelah sini.
Ya, ketiga titik ini tuh adalah titik-titik yang mungkin disamperin sama Franco untuk ngehook buff jungler kita. Kalau kalian berhasil dapetin Franco, usir mundur sebisa mungkin. Tapi kalau memang nggak pede buat dapetin Franco, ya tempelin aja jungler kalian dan usahain kalian ada di posisi yang kalau si hook ini datang, yang ketarik itu kalian dan bukan buff jungler kita. Nah, kalau romernya bukan Franco, berarti ya kemungkinan bakalan lebih aman. Tapi kalian itu tetap harus waspada dan antisipasi kemungkinan yang kedua. Nah, yang harus diantisipasi kedua itu apa? Kita harus antisipasi kalau jungler kita itu tiba-tiba dirusuh sama kawanan tim lawan waktu lagi ngebuff. Pernah dong masuk match yang kayaknya di early game kok jungler kita udah dibantai-bantai? Nah, itu sebenarnya bukan salah jungler kita aja. Tapi kita sebagai roamer juga punya andil besar untuk mencegah hal kayak gitu tuh nggak terjadi, guys. Karena ya mau sejago apapun jungler kita, kalau digerundung rame-rame bakalan tetap kalah. Makanya di awal match gue selalu usahain buat nempel jungler gue sampai minimal dapat buff tadi sebagai langkah antisipasi, guys. Nah, terus selain dua hal itu, tentunya kita sebagai roamer juga harus tahu rotasi jungler kita itu tuh bakalan kemana. Pola rotasi jungler itu yang paling umum ada 3. Yang pertama itu buff ungu, Lito, terus ke buff orange. Yang kedua itu buff orange, Lito, terus ke buff ungu. Dan yang ketiga itu, dan mungkin agak jarang kalian temuin tapi bakalan efektif, dimulai dengan buff ungu, terus lari ke buff orange lawan. Nah, dari ketiga pola ini, kalau rotasi yang pertama sama yang kedua, tentunya setelah jungler itu dapetin buff pertamanya dan ngambil Lito di sungai, kalian tuh sebenarnya udah bisa tinggalin si jungler karena kemungkinan besar kondisinya udah lumayan aman dan level dari jungler kita udah nggak kecil-kecil banget. Tapi kalau buat rotasi yang ketiga, itu tentunya roamer perlu banget buat terlibat. Karena buat pola rotasi yang ini tuh biasanya justru diinisiasi sama roamer untuk ngebuka rumput lawan, guys. Jungler ya tugasnya buat ngikutin aja. Dan kalau memang jungler nggak ngikutin kita, berarti ada miskomunikasi atau jungler kita nggak pede. Jadi kita sebagai roamer harus ambil langkah mundur dan nggak boleh maksa, guys. Karena kalau kita yang kebunuh, yang ada malah tim lawan jadi lebih gendut. Ntar junglernya kalah damage, salah lagi kan? Nah, itu tuh fase awal rotasi roamer. Sampai sini udah paham dong? Jadi jangan bingung-bingung lagi. Nah, setelah fase awal roamer ini selesai, berarti tugas roamer buat ngejagain jungler tuh udah selesai dan jungler udah bisa kita lepas sendiri. Nah, habis itu berarti kita masuk ke fase selanjutnya. Ini yang harus kalian perhatiin benar-benar ya, fase rotasi. Berarti pertanyaan tadi udah bisa dipersempit ya. Kita udah nggak ngomongin jungler karena urusan jungler udah selesai. Sekarang yang harus kita jagain itu gold laner atau XP laner setelah itu. Buat ini sebenarnya agak lebih rumit. Idealnya setelah bantuin jungler di awal tadi, sebenarnya kita itu masih punya waktu yang cukup banyak buat rotasi kemana-mana. Dan yang harus kalian lakuin sebagai roamer itu tentunya nyamperin gold laner kalian dulu, guys. Dan yang harus kalian perhatiin itu pola rotasi kalian ya. Maksudnya cara datangnya tuh bukan nongol terang-terangan dari samping. Waktu rotasi itu usahain buat ngambil momen untuk ngegame MM lawan supaya MM kita itu dapat keuntungan kalau berhasil dapetin kill. Biasanya sih dari sebelah sini, guys. Daerah-daerah rumput samping dan tidak terlihat sama gold laner lawan. Usahain masuk di waktu yang tepat supaya momen buat ngegame-nya itu benar-benar dapat. Ditambah kalian itu harus perhatiin juga gerak-gerik lawan di minimap. Perhatiin roamer itu ada di map atau enggak, kemungkinan bakalan mirroring ke gold lane juga, atau malah justru roamingnya ke arah yang berseberangan, ke XP lane. Ini tuh hal yang penting banget, guys. Jadi step pertama setelah kalian berhasil coba buat ngebantu gold lane kita, entah kalian itu berhasil ngekill atau enggak, tapi setelah kalian itu kelihatan sama musuh, kalian harus langsung merhatiin map kalian. Kalau memang roamer lawan mirroring dan kondisinya jadi 2 lawan 2 di gold lane, kalian itu bisa tetap jagain gold laner kalian sampai maksa gold laner lawan itu pulang. Kalau memang gak ada yang pulang, ya tetap stay aja di sana. Dan berarti kita jadi ada di kondisi nge-babysit gold laner kita. Ya mau gak mau kan, daripada kondisinya jadi 2 lawan 1, tentunya gold laner kita bakalan rugi. Tapi kalau ternyata kita gak di mirroring alias roamer lawan gak muncul di gold lane, objektif pertama kita karena udah terlanjur nyampe di gold lane, tentunya itu bantuin gold laner kita dapetin gold laner lawan atau minimal dapetin gold shield dari turret lawan. Karena kondisinya menang jumlah dong, jadi gak boleh pasif-pasif banget, guys. Dengan kondisi kayak gini, otomatis gold laner kita udah menang gold dong. Nah, karena udah unggul, ya kita bisa tinggal, guys. Selebihnya tinggal pinter-pinter si MM manfaatin keunggulannya itu gimana. Kita sebagai roamer ya tinggalin dan rotasi kemana aja yang kira-kira butuh bantuan. Bisa bantu mid lane clear lane dulu biar nanti mid lanernya bisa ikut rotasi, atau kalau enggak kita sendiri yang rotasi ke jalur-jalur yang memang dibutuhin. Misalnya ya ke arah turtle pit yang ada di XP lane sana. Tapi ingat sebagai roamer jangan selalu mancing-mancing keributan, dan kalian harus perhatiin juga jungler kalian itu posisinya ada di mana. Kira-kira nih jungler mau rebutan turtle apa enggak. Kalau memang jungler mau rebutan turtle, berarti kita udah harus siap-siap pasang badan. Tapi kalau memang jungler kita enggak mau rebut turtle atau kelihatan memang jauh dan gak ada niat, berarti kita juga jangan sampai mancing keributan, guys. Ya ada nanti kita yang ke pick off terus marah-marah. Cuman di sini sebenarnya nggak bisa 100% ngandelin roamer itu rotasinya kemana doang.
doang sih. Masalah hidup matinya setliner itu juga ditentuin sama gimana kesadaran para setliner juga. Ya, pastinya banyak banget yang ngerasain hal kayak gini kan. Udah capek-capek rotasi, sekali ditinggal malah mati. Iya, soalnya setliner juga harus lihat kan, romer itu posisinya lagi di mana nih. Kalau ngelihat romernya jauh terus ngerasa hero-nya nggak terlalu mampu buat bertahan hidup sendiri, ya mainnya harus agak aman. Mainnya deket-deket turret aja misalnya. Tapi kalau udah lihat nggak ada romer terus mainnya masih ngegas-ngegas, mati ya wajar aja dong. Itu udah di luar kesalahan kita, jadi nggak perlu ngerasa bersalah guys. Dan poin terpenting terakhir yang harus benar-benar kalian perhatiin itu, buka map. Ini juga poin yang penting, tapi suka banget para romer tuh salah kaprah. Beromer tank dan non-tank itu sebenarnya dua-duanya punya tugas ini. Cuman polanya aja yang agak beda dan di sini yang sering keliru. Kalau masalah romer tank harus selalu masuk jalan rumput, tentunya kalian udah tahu dong ya. Ini ya udah berjalan natural aja selama pindah-pindah lane. Kalau jalan ya dari yang kayak begini nih jalannya seenaknya. Romer itu harus lebih merhatiin jalan yang dilewat-lewatinnya dan ngambil pola jalan kayak begini biar tahu di rumput-rumput itu tuh ada lawan atau enggak. Tapi yang sering salah tuh ada di sini guys. Romer buka map sih buka map ya, tapi pas buka map ini juga harus merhatiin seandainya waktu kalian masuk rumput itu ketemu lawan ada atau enggak nih backupnya. Maksudnya kayak begini nih, seandainya posisi map itu jungler ada di sini, mid laner ada di sini, terus kita itu ada di sini nih dan jauh dari siapa-siapa. Tentunya buat jalan dari sini ke sini tuh enggak perlu yang namanya ngecek rumput di sini atau di sini. Karena kalau tiba-tiba di salah satu rumput itu ada kerumunan hero lawan, kalian sebagai tanker bakalan mati sia-sia doang guys. Jadi kalau kondisinya posisi tim itu memang kayak begini, berarti kalian sebagai tanker ya muternya ngambil jalan aman juga guys. Kalaupun mau masuk rumput, masuklah di rumput yang ada di sebelah sini biar setliner kita itu tahu kalau memang ada lawan di sekitar mereka. Jadi kalaupun memang kita mati keculik misalnya, minimal matinya kita itu berhasil bikin teman satu tim kita nggak mati. So ya bukan mati sia-sia kayak sebelumnya. Bahkan kalau lawan cuma satu atau dua, malah kemungkinan backup dari tim itu bisa hasilin kemenangan oleh malah kita yang dapetin kill. Jadi di sini tuh harus diperhatiin guys. Sedangkan buat yang suka pakai romer non-tank tuh agak sedikit beda. Karena tentunya ya nggak mungkin dong masuk ngecek rumput yang ada musuhnya. Nah buat romer non-tank itu sebenarnya kalau bisa harus duluan masuk ke dalam rumput yang ada di sekitar tim selagi rumput itu masih dalam kondisi kosong. Tujuannya itu supaya kalau ada musuh yang datang ke arah kita, kita sebagai romer itu bisa jadi tahu duluan dan jadi peringatan untuk teman satu tim kita. Jadi kalian berdua itu bisa ngambil langkah untuk ngejauh dari lawan dan terhindar dari yang namanya di HBD lawan. Nah buat pola yang satu ini tuh boleh dipakai juga sama tanker ya. Cuman buat romer non-tank ini tuh pola yang harus kalian pelajarin. So kalau pola-pola ini kalian udah bisa terapin dengan baik, sisanya ya tinggal ngebiasain feeling kalian buat boleh buka war atau enggak, jalur bolak-balik lane yang enak dari mana. Sama yang terpenting perhatiin apakah di kondisi tertentu trade kill itu memang diperluin atau ternyata enggak, menguntungkan atau enggak. Mending biarin kita yang mati atau kita harus maju buat nge-backup teman satu tim kita yang lagi digeng sama lawan. Nah ini tuh jadi hal yang juga harus kalian perhatiin guys. Yang gak paham soal trade kill itu apa, jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya karena kita bakalan belajar soal trade kill di konten berikutnya. So karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue cerus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye bye.